بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puja dan puji syukur semata-mata kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberi waktu luang untuk menuntut ilmu syar'i dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang tidak mungkin untuk kita hitung. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min ni'matin famin Allah." nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Masyarakat Muslimin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi Al-Qawaidul Fiqhiyah, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama kaidah yang keempat, di antara kawaid kubro yaitu kaidah al masyakkah tajir butaisir atau kaidah la darar wa la dirar maka pada pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan mempelajari bersama kaidah yang kelima dari kawaid kubro yaitu kaidah al ada muhakkamah al 'adah muhakkamah kebiasaan menjadi rujukan dalam penetapan hukum kebiasaan menjadi rujukan dalam penetapan hukum hadirin muslimin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kaidah ini kaidah al 'adah muhakkamah termasuk landasan yang penting dalam fikih Islam. Kaidah ini termasuk landasan dan dasar yang penting dalam ilmu fikih. Sehingga kaidah ini selalu disebutkan dalam yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kaidah-kaidah fikih selalu menyebutkan tentang kaidah ini. Di mana kaidah ini menjelaskan tentang kedudukan al-urf. Kaidah ini menjelaskan tentang kedudukan kebiasaan di tengah-tengah manusia. Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Yang mana kebiasaan tersebut dijadikan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syar'i. I. Kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dijadikan rujukan dalam penentuan hukum berbagai permasalahan fikih oleh karena itu al-imam as dalam kitab beliau al-ashbah wal-nazair beliau mengatakan i'lam an itibar al-adati wal-urfi rujia ilaihi fil-fiqhi fi masaila la tu'addu kathratan Alimam Asuyuti menyebutkan bahwasannya ya tidak bisa dihitung banyaknya. Belum menjelaskan bahwasannya orf dan kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia itu dijadikan rujukan dalam pembahasan fikih dalam permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dihitung banyaknya ini menunjukkan urgensi dan pentingnya dari kaidah ini masyarakat nah, muslimin para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah SWT Pembahasan yang pertama yang perlu kita pelajari bersama berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang makna kaidah ini. Yang mana kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia, kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat hukum syar'i, yaitu ketika tidak ada dalil khusus, ketika tidak ada dalil khusus yang secara tegas Memberikan ketentuan dalam permasalahan tersebut, maka apabila dalam suatu permasalahan tidak ada dalil khusus, dalam suatu permasalahan tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang hukumnya, maka dalam kondisi ini penentuan hukumnya bisa dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia. Penentuan hukumnya bisa dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia dengan syarat bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Inilah makna dari kaidah ini secara global. Masyarakat nah, muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang dalil yang mendasari kaidah ini, dalil yang menjadi dasar dari kaidah ini. Yang mana terdapat banyak dalil dari Al-Quran, banyak dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang disyariatkannya menjadikan kebiasaan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Quran surah Al Baqarah ayat 233 Allah Swt berfirman wa alal maulu wa dan wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberikan pakaian kepada istrinya. Maka dalam ayat, dalam ayat ini Allah Allah SWT menjelaskan bahwasannya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib memberikan nafkah dan memberikan pakaian kepada istrinya. Wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang yaitu sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka, jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya itu tidak ada batasan khusus. Tidak ada batasan khusus dari syariat, tidak ada batas, batasan khusus dalam syariat ini tentang jumlah nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Namun itu dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga disesuaikan dengan kondisi si suami tersebut. Seorang suami yang mampu, seorang suami yang kaya, tentu saja dituntut untuk memberikan nafkah yang lebih banyak kepada istrinya dibandingkan dengan seorang suami yang miskin maka besaran dan nominal nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya itu dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini menunjukkan bahwasannya ya kebiasaan yaitu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum syar'i. Masyarakat muslimin, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu yang menjelaskan tentang eksistensi dari kaidah ini di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Anahin dan bint Utbah zaujat Abi Sufyan qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahi Sesungguhnya Hindun bint Utbah istri dari Abu Sufyan ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Walaysa yu'tini ma yakfini, huwa illa ma akhadtuhu minhu wa la ya'lam. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan tidak memberikan nafkah kepada anakku dengan nafkah yang cukup, kecuali jika aku mengambil hartanya sedangkan ia tidak mengetahui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil Ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa Hindun bintu Utbah tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya. Tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya, yaitu Abu Sufyan. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya, mengizinkan kepada Hindun untuk mengambil dari harta suaminya tanpa semengetahuan dari suaminya tersebut. Diperbolehkan untuk mengambil hartanya secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan urf, sesuai kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. maka ia berhak mengambil harta dari suaminya tersebut senilai besaran nafkah yang biasanya yang biasanya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya urf itu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum syar'i. Masyarakat muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Demikian pula di antara dalil yang menjadi dasar dari kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-miqyalu ada miqyali ahli Madinah wal waznu ada wazni ahli Makkah takaran standar adalah takarannya penduduk Madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk Mekah. Yang mana dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwasanya takaran yang dijadikan standar, takaran yang dijadikan standar adalah takaran penduduk Madinah. Hal ini karena penduduk Madinah adalah para petani penduduk Madinah adalah para petani yang biasanya menakar hasil panen mereka. Maka kebiasaan mereka dalam menakar, ya, kebiasaan penduduk Madinah dalam menakar, itu dijadikan ukuran standar dalam takaran secara syar'i. Sedangkan penduduk Madinah, sedangkan penduduk Mekah, kebanyakan mereka adalah para pedagang. Penduduk Mekah adalah para pedagang yang biasanya menimbang barang-barang dagangan yang mereka perdagangkan. Maka kebiasaan mereka, kebiasaan penduduk Makkah dalam menimbang, itu juga dijadikan ukuran standar dalam timbangan. Ini menunjukkan bahwasannya al-adah atau al-urf, kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia, itu dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum syari'. Inilah beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi dasar dari kaidah ini. Masyarakat Muslimin, para permisah sekalian yang diberikan Allah SWT, pembahasan selanjutnya yang perlu kita pelajari berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang pembagian al-urf pembagian kebiasaan di tengah-tengah manusia yang mana para ulama menjelaskan bahwasannya al-adah atau al-urf itu terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah al-urf as-sahih urf yang sahih mana yang sahih itu adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Itu kebiasaan di tengah-tengah manusia yang tidak menyelisihi dalil-dalil syar'i. Misalnya adalah kebiasaan di sebagian masyarakat di mana seseorang laki-laki seorang pelamar memberikan hadiah kepada wanita yang dilamarnya dan itu tidak dihitung sebagai mahar tidak dihitung sebagai bagian dari mahar ini adalah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i maka hukum asalnya hal ini diperbolehkan. Hukum asalnya hal tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan nas-nas ataupun dalil-dalil syar'i. Kemudian macam yang kedua adalah al orf al-fasid. Yaitu kebiasaan yang fasid. Kebiasaan yang rusak. Yaitu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i misalnya adalah kebiasaan para pedagang yang melakukan muamalah dengan riba atau kebiasaan wanita yang keluar rumah tanpa menutup aurat atau kebiasaan yang tersebar di masyarakat kebiasaan mereka mendengarkan musik misalnya dan semisalnya maka seluruh ada seluruh kebiasaan tersebut adalah termasuk al-urf al-fasid, urf al orf yang rusak. Karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. I. Sehingga kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Tidak bisa dijadikan rujukan dalam penetapan hukum-hukum syar'i. I. Karena kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. masyarakat muslimin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah yang mulia ini adalah tentang syarat penggunaan al-urf syarat penggunaan al-adah yang mana tidak semua urf tidak semua kebiasaan di tengah-tengah manusia itu bisa dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum syar'i. Tidak semua kebiasaan bisa dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Yang mana ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya kebiasaan tersebut bisa dijadikan rujukan. Ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya kebiasaan tersebut bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum syari. Yang mana syarat yang pertama adalah bahwasannya urf tersebut, kebiasaan tersebut bersifat mutaridah. Kebiasaan tersebut bersifat paten dan bersifat aglabiah atau bersifat aglabiyah itu bersifat dominan yaitu bahwa pengamalan kebiasaan tersebut berlaku secara terus menerus di setiap ke, di setiap kejadian pengamalan kebiasaan tersebut bersifat paten bersifat mutarida yang berlaku di setiap kejadian atau berlaku di sebagian besar kejadian Adapun, jika kebiasaan tersebut tidak bersifat paten, tidak bisa diberlakukan secara terus-menerus, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Kebiasaan yang jarang diterapkan, kebiasaan yang jarang diamalkan, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Misalnya adalah apabila terjadi akad jual beli. Terjadi akad jual beli antara dua orang di kawasan negeri kita. Terjadi akad jual beli di kawasan negeri kita, negeri Indonesia dengan nominal harga tertentu. Akad jual beli dengan harga nominal tertentu. Maka nominal yang disebutkan dalam akad tersebut maksudnya adalah dengan mata uang rupiah bukan mata uang selainnya meskipun si penjual dan si pembeli tidak menyebutkan jenis mata uangnya ketika melakukan akad tersebut karena kebiasaan yang sudah paten kebiasaan yang sudah berlaku secara umum bahwasanya akan jual beli yang dilakukan di negeri ini adalah dengan menggunakan mata uang rupiah itu sudah sesuatu yang maklum sesuai kebiasaan yang terjadi secara umum maka dalam kondisi ini urf atau kebiasaan tersebut bisa dijadikan rujukan karena kebijakan tersebut bersifat mutaridah, yang berlaku terus-menerus di setiap kejadian. Berbeda halnya, apabila di suatu negeri atau di suatu daerah, ada beberapa mata uang yang beredar secara luas. Apabila di suatu daerah atau di suatu negeri, beredar beberapa mata uang secara luas. Dan setiap mata uang tersebut semuanya digunakan oleh masyarakat. Semua mata uang tersebut digunakan oleh masyarakat di tempat tersebut, tanpa ada yang lebih dominan dari yang lain. Maka, ketika itu, jika seseorang melakukan akad jual beli, maka pelaku akad harus menetapkan mata uang, harus menetapkan mata uang yang digunakan dalam pembayaran barangnya dan ketika itu tidak bisa sekedar bersandar kepada orf tidak bisa bersandar semata-mata kepada kebiasaan yang berlaku karena orf ketika itu kebiasaan ketika itu tidak bersifat mutaridah tidak bersifat paten sehingga tidak bisa dijadikan rujukan maka apabila jenis mata uangnya tidak disepakati sejak awal maka jual belinya tidak sah karena ada unsur ketidakjelasan dalam masalah harganya. Inilah syarat yang pertama dari penggunaan al-urf dan al-ada. Masyaral muslimin, para pemirsa sekalian, ya dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua di antara syarat penggunaan orf adalah bahwasannya orf tersebut kebiasaan tersebut sudah ada ketika munculnya permasalahan yang akan ditentukan hukumnya kebiasaan tersebut sudah ada ketika munculnya permasalahan yang akan ditentukan hukumnya yaitu bahwa kebiasaan tersebut bukan sesuatu yang baru muncul bukan sesuatu yang Baru muncul, adapun orf yang baru muncul setelah suatu kejadian maka tidak bisa dijadikan rujukan dalam menghukumi kejadian tersebut. Orf yang baru muncul, kebiasaan yang baru muncul setelah suatu kejadian maka tidak bisa dijadikan rujukan dalam menghukumi kejadian tersebut. Misalnya, apabila seseorang bersumpah tidak akan makan daging. Seseorang bersumpah tidak akan makan daging. Yang mana ketika itu, urf yang ada di tengah-tengah masyarakat, kebiasaan yang ada di tengah masyarakat ketika itu, yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing. Maka ketika itu dia dihukumi bersumpah tidak akan makan daging kambing. Sesuai dengan kebiasaan dia ada di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Dan apabila beberapa tahun kemudian, misalnya lima tahun kemudian, uruf kebiasaan di masyarakat tersebut berubah, sehingga yang dimasukkan dengan daging adalah seluruh macam daging, kemudian orang tersebut makan daging sapi atau makan daging onta, maka ia tidak dihukumi melanggar sumpahnya ia tidak dihukumi melanggar sumpahnya. Karena sumpahnya tersebut tidak disandarkan kepada urf yang muncul belakangan. Sumpahnya tersebut tidak disandarkan kepada urf yang muncul belakangan, yang baru muncul. Namun sumpahnya disandarkan kepada urf yang ada ketika sumpah itu diucapkan. Maka di antara syarat penerapan urf adalah bahwasanya urf tersebut sudah ada ketika munculnya permasalahan yang akan ditentukan hukumnya. Masya nah, muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga di antara syarat penerapan al-urf adalah bahwasanya kebiasaan tersebut tidak berbenturan dengan tasrih. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan persyaratan yang disepakati oleh pelaku akad. Kebiasaan tersebut tidak berbenturan dengan tasrih, tidak berbenturan dengan persyaratan yang disepakati oleh Para pelaku akad, apabila kebiasaan tersebut berbenturan bertentangan dengan persyaratan yang disepakati oleh para pelaku akad, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Apabila orf kebiasaan tersebut berbenturan bertentangan dengan persyaratan yang disepakati oleh para pelaku akad, maka orf tersebut tidak bisa dijadikan rujukan. Bahkan yang diambil adalah persyaratan yang disepakati oleh keduanya. Yang diambil, yang dijadikan rujukan, adalah persyaratan yang disepakati oleh para pelaku akad tersebut. Misalnya, adalah apabila kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia, bahwa seorang yang bekerja mendapatkan jatah libur sepekan sekali pada hari pada hari Ahad. Kebiasaan yang ada di tengah di tengah-tengah masyarakat bahwa seorang pekerja mendapatkan jatah libur sepekan sekali pada hari Ahad. Namun jika seorang jika seseorang bekerja di suatu kantor misalnya dan pemilik kantor mempersyaratkan pemilik kantor membacarakan bahwasanya si pekerja tersebut harus masuk setiap hari, dia dipersyarakan untuk masuk setiap hari termasuk hari ahad, dan pekerja tersebut menyetujuinya, maka wajib bagi si pekerja tersebut untuk masuk setiap hari termasuk hari ahad, meskipun orf yang berlaku di masyarakat, meskipun kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bahwasanya hari Ahad tersebut libur. Dan tidak boleh baginya, tidak boleh bagi si pekerja tersebut untuk libur ya dengan alasan urf. Tidak boleh baginya untuk tidak masuk dengan alasan urf, dengan alasan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika itu urf dan kebiasaan berbenturan dengan tasrih berbenturan dengan persyaratan yang disepakati oleh para pelaku akad disepakati oleh kedua belah pihak maka yang dijadikan rujukan dalam hal ini adalah persyaratan tersebut adapun orf maka tidak tidak dianggap dan tidak dijadikan rujukan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kemudian syarat yang keempat di antara syarat-syarat penerapan al-urf ada bahwasanya kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Adapun apabila kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syar'i maka ketika itu kebiasaan tidak dianggap huruf tersebut tidak dianggap dan tidak bisa dijadikan rujukan dan yang dijadikan rujukan yang dijadikan pedoman adalah dalil-dalil syari misalnya adalah apabila kebiasaan di suatu negeri kebiasaan di suatu daerah bahwa masyarakatnya melakukan jual beli khamar atau masyarakatnya terbiasa ya, kebiasaan masyarakat di suatu tempat melakukan muamalah dengan riba maka uruf tersebut tidak dianggap uruf tersebut tidak bisa dijadikan rujukan karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i bertentangan dengan nas-nas syariat yang mengharamkan khamr yang mengharamkan riba dan sebagainya maka urf yang bertentangan dengan nas, -nas syariat, bertentangan dengan dalil-dalil syari, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Masyarakat muslimin, para pemirsa sekalian yang Allah SWT, inilah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan urf yang dijadikan rujukan dalam penetapan hukum syar'i. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang contoh-contoh penerapan dari kaidah ini. Yang mana para ulama telah menyebutkan banyak contoh penerapan. Para ulama telah menyebutkan banyak contoh aplikatif yang menjadi penerapan dari kaidah ini. Di antaranya adalah tentang perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah Allah SWT untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan juga kepada tetangga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 wa'budullaha wala وَلَا bihi syai'an wabil وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsana wabidil qurba wal 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 qurba wal junubi wa beribadalah kepada Allah saja sembahlah Allah saja dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya. Maka dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk berbuat ehsan. Berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, dan sebagainya, yang mana dalam hal ini tidak ada batasan secara khusus dalam syariat, tidak ada batasan khusus dalam syariat tentang ukuran berbuat ihsan, tentang ukuran berbuat baik tidak ada batasan secara khusus dalam syariat, maka seluruh amalan, seluruh perbuatan yang secara kebiasaan di tengah-tengah masyarakat termasuk kategori berbuat ihsan maka itu semuanya termasuk dalam cakupan ayat ini. Apa saja perbuatan apa saja yang secara kebiasaan di tengah-tengah masyarakat termasuk kategori berbuat ihsan, termasuk kategori berbuat baik, maka itu semuanya termasuk dalam cakupan ayat ini. Baik berbuat baik dengan perkataan, berbuat baik dengan perbuatan, berbuat ihsan dengan tenaga, dengan harta, dan selainnya semuanya tercakup dalam kandungan ayat ini. Maka apa saja yang secara kebiasaan di tengah-tengah masyarakat dianggap berbuat baik kepada orang tua, dianggap berbuat baik kepada karib kerabat, termasuk perbuatan ihsan, maka diperintahkan dalam ayat ini selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya maka hal ini menunjukkan ya bahwasanya al-'adah muhakkamah kebiasaan di tengah-tengah manusia itu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum ini di antara bentuk penerapan dari kaidah ini. Masyarakat muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dengan pula di antara contoh penerapan, contoh aplikatif dari kaidah ini, ada tentang seseorang yang mendapatkan kepercayaan. Seseorang mendapatkan amanah untuk membawa barang orang lain, ia mendapatkan amanah untuk membawa barang atau harta orang lain, dititipi barang oleh orang lain. Maka ia wajib untuk menjaga harta titipan tersebut. Ia wajib menjaga barang titipan tersebut. Dan ia harus menyimpannya. Menyimpan barang tersebut di tempat penyimpanan yang sesuai. Di tempat penyimpanan yang layak. Apabila barang titipan tersebut telah disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai, ia telah menyimpannya di tempat penyimpanan yang layak dan aman menurut kebiasaan yang ada. Kemudian, barang tersebut hilang atau rusak, maka ia tidak wajib untuk mengganti barang tersebut. Ia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaganya telah disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dan secara kebiasaan di tengah masyarakat itu sudah aman, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ketika itu ia tidak wajib untuk mengganti karena dia tidak melakukan tidak melakukan keteledoran dan tidak melakukan perbuatan tafrid. Adapun apabila ia melakukan keteledoran ia melakukan keteledoran dalam menyimpan barang tersebut, yang mana barang tersebut tidak disimpan, tidak disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai, kemudian barang tersebut rusak ataupun hilang, maka ia wajib untuk menggantinya, karena ia telah melakukan tafrid, ia telah melakukan keteledoran, dan tempat penyimpanan yang sesuai yang diistilahkan dengan al-hirs tempat penyimpanan yang sesuai bagi setiap barang itu dikembalikan kepada al-urf dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia tempat penyimpanan yang sesuai untuk setiap barang itu dikembalikan kepada al-urf kebiasaan di tengah-tengah manusia dan itu bisa berbeda antara barang satu dengan barang yang lainnya dan bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Karena hal ini tidak ada ketentuan khusus dalam syariat. Tidak ada ketentuan khusus dalam syariat yang menjelaskan tentang al-hirz atau tempat penyimpanan setiap barang. Maka itu dikembalikan kepada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Karena kaidahnya adalah al-adah muhakkamah kebiasaan itu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum. Masya muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk penerapan atau contoh aplikatif dari kaidah ini adalah tentang permasalahan lokota yaitu tentang barang temuan. Gimana seseorang yang mendapatkan apa, seseorang mendapatkan barang temuan, maka wajib baginya untuk mengumumkan penemuan barang tersebut selama satu tahun. Ia wajib untuk mengumumkan ditemukannya barang tersebut selama satu tahun untuk mengetahui siapa pemilik barang itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang barang temuan maka beliau bersabda i'rif wika aha, wa ifasaha thumma arifha sanatan kenalilah pengikatnya dan kenalilah wadahnya kemudian umumkanlah selama satu tahun maka Rasulullah memerintahkan bagi orang yang menemukan lukotoh, menemukan barang temuan untuk mengenali untuk mengenali pengikatnya, mengenali wadahnya, kemudian diumumkan selama satu tahun. Adapun tata cara yang dipakai untuk mengumumkan penemuan barang tersebut itu disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat setempat. Karena tata cara mengumumkan barang temuan itu tidak ada batasan khusus, tidak ada ketentuan khusus dalam syarat ini. Maka dikembalikan kepada al-urf. Dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di tengah-tengah manusia ya, karena kaidahnya al adha muhakkamah bahwasanya kebiasaan itu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum syar'i Masyarakat nah, muslimin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Demikian pula di antara contoh penerapan dari kaidah ini adalah berkaitan dengan permasalahan wakaf. Yang mana pemanfaatan harta yang diwakafkan itu dikembalikan kepada syarat dan ketentuan yang disebutkan oleh orang yang mewakafkan. Pemanfaatan barang wakaf itu dikembalikan kepada syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh orang yang mewakafkan barang tersebut. Apabila orang yang mewakafkan mempersyaratkan bahwa wakaf itu untuk masjid, maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Dan apabila orang orang yang mewakafkan mempersyaratkan bahwa barang wakaf itu untuk pembangunan madrasah ya, wakafnya itu untuk pembangunan madrasah, maka harus dimanfaatkan untuk pemanfaatan madrasah, demikian seterusnya. Namun, apabila syarat dan ketentuan dari orang yang mewakafkan itu tidak diketahui, syarat dan ketentuan dari orang yang mewakafkan itu tidak diketahui, dan tidak ada sarana untuk mengetahuinya, maka pemanfaatan wakaf tersebut di, dikembalikan dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat setempat. Apabila persyaratan dari orang yang mewakafkan itu tidak diketahui dan tidak ada sarana untuk mengetahuinya, maka pemanfaatan wakaf tersebut dikembalikan kepada kebiasaan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat setempat selama itu tidak menyelisihi ketentuan ketua, tidak menyelisih ketentuan-ketentuan syariat. Karena kaidahnya al-adah muhakkamah kebiasaan itu dijadikan rujukan dalam penentuan hukum syar'i. I. Masyarakat muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, inilah pembahasan ringkas dari kaidah yang mulia al-adah muhakkamah yang merupakan kaidah yang kelima dari kuwait kubro ada yang sangat penting untuk kita pelajari. Semoga yang sedikit ini menjadikan manfaat untuk diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya, ada benarnya itu dari Allah SWT, dan ada kekurangannya ada kesalahannya itu dari kami pribadi dari, dari Ceyopan. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha ilah anta. wa atubu laik. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.